Dalamnya lumayan, cuma agak bergelombang. Apa mungkin dia menghindari lubang? Apa bagaimana? Gak tahu, tapi saya juga khawatir. Dan kita juga mobil polisi itu pas ter gitu dari Tuban, mungkin ambil korban ya. Kelihatan sekali itu masih tertelungkup di atas. Tapi motornya terjepit. Roda itu roda belakangnya itu kayaknya masuk sela-sela itu. Malah berdiri kok motornya itu. Itu terantem kan bedanya itu empat ya, belakang empat kan berapa itu ya? Itu pokoknya dia, masuk sela-sela tengah itu. Berdiri sisi kanan, roda kanan belakang. Tapi sudah penanganan Pak ya, tadi karena ya. Udah ya, udah sama ada petugas ke tadi ada ambulan, terus ada apa-apa ke ambulan. Ya, yang ke motor, kalau memang apa, motornya enggak, atau menghindari lubang, hati-hati lah, hati-hati. Ya. Oke. Makasih banyak Pak Kali. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Kali. Saya cukup. Belum ada ya tadi yang mengabari untuk laga yang di Jenu, Tuban. Tapi terima kasih informasinya. Jadi catatan juga untuk kawan di hutan Jati Sepeng. Tadi jam 8, jam 9 ada informasi kecelakaan kawan. Perjalanan dari Pati Rembang, Tuban lancar. Untuk informasinya dari Pak Kolil. Terima kasih sudah sambung dengan Suara Surabaya.